Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma'ala. Sayyidatillah Fadil, para kiai, para pimpinan Nahdlatul Ulama fi muqaddimah, Maulai Syekh Kiai Ahmad Mustafa Bishri, Maulai Syekh Kiai Miftahul Ahyar Ar-Rais Al, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Maulai Syekh Kiai Anwar Iskandar Wakil Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Katib Am Kiai Ahmad Said Asrori, Saudara Sekjen, sepertinya sedang kiai sekarang Saifullah Yusuf, karena kadang-kadang kiai beliau ini, dan seluruh jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang hadir. Yang saya hormati Rais Suryah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Kiai Ubaidillah Sodaqoh, Ketua PWNU Saudara Muzammil, para Rais dan Ketua PCNU Jawa Tengah yang hadir, alhamdulillah. Fima anzukum. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian, dan saya mohon maaf kepada penjelasan semua, kepada Kiai Mustafa Bishri, kepada Rais Am, terutama juga kepada Kiai Ubaidillah Sodaqoh, karena tidak memberitahukan agenda pertemuan kita hari ini apa, karena saya juga baru punya ide baru saja ini tadi baru masuk. Sebenarnya kita karena sebetulnya keinginan awalnya ya sekedar kita tabarruk kepada Nahdlatul Ulama untuk pondok ini, dan juga ya semacam romantisme, nostalgia, karena saya ingat waktu saya kecil di sini, di ruangan ini, ketika masih bangunan yang agak reot dulu itu cukup sering ada pertemuan-pertemuan NU yang dulu istilahnya upgrading, dan saya masih simpan foto kakek saya Kiai Bishri Mustafa memberikan briefing kepada kader-kader NU di ruangan ini dengan apa namanya, dengan pakaian resmi, pakai pantalon itu. Makanya sekarang saya juga kemana-mana pakai celana itu karena ingat Kiai Bishri waktu itu. Masih ada fotonya nih, jadi agak sering, dan saya, wah ini kayaknya asik kalau ada pertemuan lagi di ruangan ini bersama-sama dengan kader-kader NU Jawa Tengah ini sekurang-kurangnya. Alhamdulillah terlaksana. Nah, baru ketika mau masuk ruangan ini tadi saya punya ide, ini kayaknya kok ada, ini ada Pak Saifullah Yusuf, ada Pak Amin Said, ada Pak Muhammad Rektor dan lain-lain, ini semuanya kelihatannya bagus kalau kita manfaatkan kesempatan pertemuan ini untuk diskusi tentang ADRT dan peraturan-peraturan perkumpulan yang baru. Ya, nanti kita coba laksanakan nanti. Tapi yang penting pokoknya sudah ketemu, itu sudah. Sebetulnya keinginan awalnya ini sudah tercapai sekarang ini. Tapi ya jangan tergesa-gesa pulang gitu. Nah, nanti kalau tidak keberatan, saya mohon kesediaan bapak-bapak sekalian, ini nanti mungkin kita break makan siang, kemudian diskusi soal ADRT dan perkumpulan sampai kira-kira asar. Nah, kalau tidak keberatan, saya ingin mengundang panjenengan semua untuk ke Makbaroh, untuk tahlil ke Makbaroh. Insya Allah nanti. Bapak yang saya hormati, para kiai, saya tahu ada banyak kritik, bahkan paidon, ya, paidon bahasa Indonesianya, celaan kepada PBNU yang ada sekarang, ya. Tapi saya tidak ingin membahas itu, karena pertama sebetulnya kawan-kawan di PBNU sudah merespons
semua kritik dan semua celaan, semua tanggapan tentang PBNU ini didengar dan langsung direspons dengan bukan hanya dengan penjelasan-penjelasan publik, tapi juga dengan tindakan-tindakan langsung oleh para pengurus. Saya sebagai ketua umum bersaksi bahwa jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama ini sejak ditunjuk dan dilantik bekerja sangat serius, habis-habisan siang malam, betul-betul mencurahkan segala energi untuk bekerja sebaik-baiknya. Sekjen ini walaupun beliau sudah punya tanggung jawab yang luar biasa besar di Pasuruan dengan 3 kecamatan itu, beliau masih terus menyempatkan 2-3 kali pulang pergi ke Jakarta untuk mengerjakan tugas-tugas PBNU. Ini ada Bapak Muhammad Rektor Mukri yang beliau dari Lampung harus merangkap menjadi Rektor UNU Blitar dan beliau kerjakan alhamdulillah setelah ada kekalutan yang luar biasa kemarin, sekarang sudah dalam waktu hanya sebulan, mungkin sebulan atau 2 bulan sudah berhasil diselesaikan dengan mulus. Dari teman-teman yang lain semuanya bekerja dengan luar biasa keras selama tidak kurang dari 5-6 bulan terakhir ini, alhamdulillah. Di samping itu, ya yang namanya kritik dan celaan menurut saya sih tidak berbahaya, bahkan mungkin juga menguntungkan untuk PBNU ini. Yang menurut saya justru berpotensi berbahaya itu adalah pujian-pujian dan harapan-harapan yang saya sendiri dan teman-teman mendengar cukup banyak sekarang ini, pujian dan harapan terhadap PBNU ini karena ada hal-hal yang dianggap sebagai inisiatif-inisiatif baru yang besar. Kita sekarang ini sedang menggulirkan rangkaian kegiatan menuju peringatan satu abad Nahdlatul Ulama yang jatuh tahun depan dengan berbagai macam kegiatan. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya domestik dalam negeri seperti soal kewirausahaan, soal teknologi, soal gerakan perempuan, soal seni tradisi, soal olahraga. Kita juga mencanakan kegiatan internasional, ada 2. Yang pertama adalah R20 yang menjadi bagian dari forum G20, sudah diadopsi oleh pemerintah sebagai agenda resmi bagian dari agenda utama forum G20 yang dituan rumahi oleh Indonesia. Insya Allah nanti kita selenggarakan tanggal 2 dan 3 November di Bali, dilanjutkan 4, 5, 6 di Jogja dan Jawa Tengah. Selain itu kita juga mencanangkan satu muktamar internasional dengan mengundang para ulama dari seluruh dunia untuk membahas tentang fikih peradaban yang kita canangkan nanti sebagai bagian dari puncak peringatan Harlah Satu Abad NU. Jadi kalau Harlahnya nanti tanggal 16 Rojab itu akan kita rayakan dengan resepsi besar. Kita sedang bicara kesana kemari apakah akan di Jakarta, di Gelora Bung Karno atau di Surabaya. Itu tanggal 16 Rojab. Tanggal 14 dan 15 Rojab itu nanti kita akan gelar muktamar internasional tentang fikih peradaban itu dengan mengundang sekurang-kurangnya 300 ulama internasional dari seluruh dunia untuk kemudian pada tanggal 16 kita ajak bersama-sama bertemu dengan warga NU yang mudah-mudahan kita bisa kumpulkan sampai 1 juta orang misalnya untuk resepsi akbar itu nanti. Nah, menuju muktamar internasional fikih peradaban itu kita gelar rangkaian serial halaqoh fikih peradaban dengan melibatkan kiai-kiai di semua tingkatan sampai ke tingkat
MWC, dan kita targetkan sampai dengan Januari. Pada mulanya targetnya cuma 250, tapi kemudian ada tambahan lagi 50 insya Allah. Jadi nanti akan ada 300 kali halakoh fikih peradaban di seluruh Indonesia sampai dengan akhir Januari nanti. Jawa Tengah ini tadinya jatahnya 75 tempat, tapi mungkin nanti akan ditambahi dengan tambahan 50 itu ya. Sehingga sekarang ini cukup sibuk kita. Penanggung jawabnya Pak Kiai Ulil Absar Abdullah ini. Beliau ini dalam satu bulan ini sudah tidak pernah di rumah, karena beliau harus menangani setiap minggunya tidak kurang dari 15 sampai 20 halaqoh di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ini semua kita jalankan supaya kesadaran tentang tantangan ke depan ini betul-betul dirasakan oleh semua orang, khususnya para kiai-kiai kita. Nah, Bapak sekalian saya hormati, mungkin ya sebagai bagian dari pujian-pujian dan harapan yang kita dengar adalah bahwa inisiatif-inisiatif ini dianggap sebagai inisiatif-inisiatif besar yang membangkitkan kebanggaan tentang NU, yang membesarkan nama NU dan sebagainya. Nah, ini yang saya anggap berbahaya, pujian-pujian yang semacam ini. Karena NU ini sudah besar, hakikatnya itu sudah besar. Jadi NU ini sudah besar secara hakiki, besar secara hakiki. Dilihat dari ukuran saja, saya kemarin-kemarin menyebut angka 50,5% dari seluruh penduduk Muslim Indonesia yang mengaku sebagai warga NU itu adalah hasil survei tahun 2018. Survei tahun 2018 itu 50,5% dari penduduk Muslim Indonesia. Jadi sekitar separuh dari 250-an juta. Nah, baru keluar sekarang, baru tadi pagi saya buka hasil survei tahun 2022. Ternyata yang sudah mengaku sebagai warga NU itu 59,2% dari seluruh penduduk Muslim. Jadi ukurannya raksasa, sudah besar, sudah besar. Maka kita sebetulnya tidak butuh nama besar, kita tidak butuh kebanggaan, kita tidak butuh apapun untuk membuat diri kita nyaman dengan NU ini. Yang ada sekarang tinggal tanggung jawab. Ya, ada tinggal tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita ini besar sekali. Kalau kita melakukan membuat berbagai macam inisiatif ini sebetulnya adalah manifestasi dari tanggung jawab. Kenapa kita selenggarakan forum tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama di seluruh dunia dalam forum R20 ini? Karena memang dunia sedang menghadapi masalah luar biasa pelik, luar biasa besar, luar biasa berbahaya terkait dengan agama-agama. Karena ada masalah dan kita punya kapasitas untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah itu, maka kita lakukan. Begitu juga kita selenggarakan muktamar tentang fikih peradaban ini juga karena kita melihat masalah yang besar, luar biasa mendasar terkait dengan perubahan berskala peradaban yang sedang kita hadapi, dan ulama-ulama harus menjawab itu, sehingga kita selenggarakan ini. Kita adakan misalnya gerakan wira swasta, kita adakan gerakan teknologi dan lain sebagainya. Semua ini adalah manifestasi dari tanggung jawab tentang adanya masalah yang harus kita tangani. Kalau enggak, ya enggak usah. Kalau enggak ada masalah, enggak usah bikin apa-apa, kita ini sudah besar. Enggak perlu nyari kebanggaan yang lain-lain. Sudah besar kok mau cari bangga apa lagi. Enggak usah cari kebanggaan punya wakil presiden misalnya, itu enggak usah. Kita enggak butuh itu. Enggak usah cari kebanggaan punya presiden, enggak usah. Karena kita enggak butuh itu. Sekali lagi yang kita butuh sekarang adalah, yang ada di depan kita sekarang ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, yang saya sungguh khawatir nanti akan datang kepada kita di dalam hisab Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, maka saya ingin mengajak
Bapak sekalian, seluruh jajaran Nahdlatul Ulama untuk menyadari ini bahwa kita ini punya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita yang wajib kita kerjakan. Kalau enggak dosa itu. Kalau enggak kita kerjakan dosa itu masalahnya. Itu aja sudah. Enggak usah nyari yang enggak-enggak. Nah, yang buat saya agak deg-degan sebetulnya ya, sedikit was-was ya, deg-degan. Jadi yang jelas pertama, kita ini punya tanggung jawab besar, punya pekerjaan-pekerjaan banyak yang wajib kita kerjakan, dan nanti PBNU ini akan berusaha mengurai masalah-masalah yang menjadi tantangan kita ini menjadi agenda-agenda, menjadi rincian pekerjaan-pekerjaan untuk dibagikan kepada seluruh jajaran NU sampai ke cabang dan ranting. Nantinya seperti itu. Nah, jadi saya minta ada persiapan mental, ada kesiapan mental. Sudah tidak ada waktu untuk persiapan sebetulnya sekarang ini. Sekarang ini kita sudah siap mental untuk bekerja. Dan pekerjaan itu banyak, tidak mudah, cukup berat. Jadi saya minta jangan ada yang enak-enakan lah gitu. Jangan ada yang enak-enakan ya, karena ini tantangan berat sekali untuk kita semua. Dan saya sudah sekarang ini saya bilang saya deg-degan ini karena begini. Di antara kenapa saya dulu itu maju sebagai calon ketua umum itu, di samping karena godaan ingin mencari kesempatan untuk merealisasikan gagasan-gagasan, namanya gagasan itu kan menggoda gitu, pengin direalisasikan. Ada godaan itu. Di samping itu ada godaan yang lain yang menurut saya juga sangat mendasar ya. Itu saya tuh kepengin diserawungi wali-wali gitu. Karena saya lihat selama ini ketua umum NU itu selalu diserawungi wali-wali. Lah saya ini sudah karuan tidak mungkin punya kapasitas untuk jadi wali sendiri. Nah saya sebetulnya kepengen diserawungi wali gitu loh. Nah cuma yang saya bikin wafat sampai sekarang ini wali-walinya kok tidak ada yang kelihatan. Ini walinya ini sembunyi semua gitu. Yang datang ke saya malah wali kota. Itu masih lumayan wali kota. Yang lain itu yang berhubung saya itu yang banyak ya dukun-dukun itu kalau ndak bawa wangsit bawa jimat gitu ya. Sekarang ini saya sebetulnya agak prihatin. Saya lihat kanan kiri ini kelihatannya sudah semakin sedikit kiai-kiai yang berminat menjadi wali sekarang. Nah ini yang saya mohon menjadi apa namanya penggalih dari para kiai. Udah jarang sekali kiai yang berminat jadi wali. Kiai Mustafa Bisri sendiri ini kelihatannya tidak berminat juga gitu. Karena beliau pernah cerita sekali waktu ada seorang Habib Sayyid dari Jepara datang ke sini dan mengajak beliau untuk ziarah ke Hadramaut, ke makam-makam wali di Hadramaut supaya sesudah itu beliau bisa jadi wali gitu. Supaya Kiai Mustafa sendiri bisa sesudah ziarah ke Hadramaut bisa kemudian bisa jadi wali gitu. Itu jawabnya Kiai Mustafa katanya malah ya kalau sudah jadi wali terus mau apa gitu kan. Jadi kayaknya beliau enggak berminat juga. Jadi saya juga agak deg-degan nih kalau makin sedikit wali yang bisa. Ini enggak kelihatan mastur semua wali ini. Enggak ada yang masyhur hari ini. Nah, ini yang agak ini. Ini mudah-mudahan didengar oleh wali-wali sehingga nanti mulai ada wali-wali karena masalah-masalah yang ada di depan kita ini begitu kompleks sehingga untuk menentukan langkah itu sungguh-sungguh tidak mudah dan seringkali punya resiko menimbulkan kontroversi. Nah ini kalau tidak ada nasihat dari wali-wali ini sebetulnya ya agak berat hidup ini. Nah tapi sambil menunggu para wali datang ini ya saya minta kepada teman-teman semua jajaran para pengurus NU untuk sungguh-sungguh menata hati,
menata mental masing-masing, kita mau kerja. Kita mau kerja, tidak ada waktu lagi untuk enak-enakan, tidak usah nyari yang enggak-enggak. Apa yang menjadi tanggung jawab kewajiban kita itu, mari kita kerjakan. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan, Bapak sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini sungguh menjadi berkah bagi kita semua, berkah bagi pondok pesantren Nahdlatul Thalibin dan untuk Nahdlatul Ulama. Wallahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin 88,5 Radio Nur FM.